Selamat pagi dengan reporter Banjarmasin Bosirul di sini, dan kali ini saya berada di SKB Mula Warman Banjarmasin. Saat ini kita sedang melihat latihan perdana Barito Putra di Banjarmasin jelang keberangkatan ke Solo untuk melaksanakan pemusatan latihan. Bisa kita lihat sebagian besar pemain sudah berkumpul, namun masih ada yang belum berkumpul, terutama para pemain asing, diantaranya pemain asing Asia masih belum tiba. Seperti kita ketahui bahwa Barito Putra telah melakukan perekrutan untuk menghadapi Liga 1 musim ini. Ya, sekian laporan reporter Banjarmasin Pos dalam latihan Barito Putra jelang keberangkatan TC ke Solo untuk menghadapi Liga 1 2022-2023. Terima kasih sudah menonton.